Pelaksanaan ibadah Paskah di Gereja GKII Antiokhia dan Gereja Katolik Misail Sugapa, Kabupaten Intan Jaya berjalan dengan penuh hikmat dan lancar. Perayaan Hari Raya Paskah atau peringatan Hari Kebangkitan Yesus Kristus dirayakan secara hikmat pada Minggu 17 April tahun 2022 di Gereja Katolik ST Misail Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Wakapolres Intan Jaya AKP Langgeng Widodo mengatakan, personil gabungan dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah di gereja. Hal tersebut guna memberikan rasa aman kepada umat Kristiani pada pelaksanaan ibadah. Ia menambahkan, sebanyak 50 personil dari Polres Intan Jaya, Polsek, dan Binmas Noken Ops Damai Kartens disiagakan selama pelaksanaan misa perayaan Paskah di Gereja GKII Antiokhia dan Gereja Katolik Misail Sugapa. Selamat merayakan ibadah Paskah, dan selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menjaga keamanan ketertiban masyarakat serta melayani dan melindungi. Di mana dalam pelaksanaan tugas pada saat hari ini kita sedang menjalankan pelayanan pengamanan ibadah di gereja GKII dengan kekuatan untuk dari Polres Intan Jaya 20 personil, sedangkan untuk anggota Satgas dari Brimob 30 personil melaksanakan kegiatan patroli. Dalam pelaksanaan patroli bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Intan Jaya. Sebelumnya, ratusan warga Jemaat Katolik Santo Misail melaksanakan prosesi jalan salib di lapangan gereja ST Misail yang dipimpin Pastor Justinus Rahangiar. Tim Liputan Parapara TV mengabarkan.